الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يزكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اشهد ان لا اله الا الله نهانا عن اتباع الهوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Sehingga pada saat yang baik ini kita berada di Masjid Nurul Huda. Di dalam rangka memenuhi seruan Allah, panggilan Allah untuk melakukan salat Jumat yang hukumnya adalah fardu ain, berdosa besar bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur syar'i. Mudah-mudahan selesai pelaksanaan salat Jumat sebagaimana yang dijadikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sekian banyak manusia yang ada di permukaan bumi ini. Ada mereka yang beriman kepada Allah, ada mereka yang tidak beriman kepada Allah. Lalu barangkali bolehlah kita bertanya. Kalau kita bertanya kepada seseorang, dia akan menjawab akan berbeda jawabannya. Kenapa Anda menjadi orang Islam? Tentunya mereka akan menjawab, "Oh, karena ibu bapak saya orang Islam." Seterusnya, seterusnya Tetapi, namun, hakikat yang ada di dalam ilmu yang diajarkan oleh para ulama kita, iman itu adalah hak prerogatifnya Allah, diberikan kepada orang yang dikendaki oleh Allah, dan dicabut juga orang yang dikendaki oleh Allah. Maka, oleh karenanya, kalau kita diberi iman, itu adalah suatu nilai yang besar diberikan oleh Allah kepada kita. Apalah artinya segala yang kita miliki? Kalau iman Islam kita akan melayang dari diri kita. Maka, oleh karenanya, tema yang saya beri dalam kesempatan ini, orang beriman belum tentu juga selamat. Apalagi orang yang tidak beriman. Maka itu Nabi ngomong al-iman uruyan. Yang saya terjemahkan iman itu telanjang. Kata Rasulullah. basu at-taqwa. Pakaiannya iman itu adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan Wasamaratu dan buahnya iman itu adalah el ilmu Maka oleh karenanya sekali lagi Iman yang Allah berikan kepada kita Hendaknya kita jaga, kita pelihara Lalu orang bertanya Bagaimana menjaga iman itu? ada kiat-kiat menjaga iman setidak-tidaknya kita berdoa banyak kepada Allah sejarah sudah membuktikan berapa banyak orang-orang yang lengser iman dan Islamnya di dalam dirinya setidak-tidaknya kita berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa bil iman Dalam konteks lain Nabi juga mengajarkan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husya ibadatik Diajarkan juga oleh Nabi Ya mukallibal kulub Sabit kalbi ala dinik wa ala ta'atik Ya Allah yang membolak balik segala hati manusia sabit kalbi ala dinik Ya Allah kokohkanlah iman itu ada di dalam hati saya dan juga kokohkanlah di dalam ketaatan saya kepada engkau ketaatan saya kepada agama maka kita harus meminta kepada Allah dalam sejarah terbukti siapa si Bal'am bin Baura pada zaman Nabi Musa alaihissalam seorang yang sudah diberikan oleh Allah ilmu yang luar biasa dalam riwayat dia bisa terbang di angkasa saking hebat ilmu yang diberikan oleh Allah, lengser juga iman dan Islamnya. Kenapa para sejarah menulis lantaran mereka tidak lagi memikirkan agama, jatuh cinta kepada dunia. Jadi judulnya begini, apapun dimaliki, dimiliki oleh manusia, setinggi apapun juga ilmu yang diberikan oleh Allah, kalau di dalam diri manusia masih hubud dunia. Khawatirlah. Itu bisa dilengserkan oleh Allah. Nilai-nilai iman dan Islam di dalam dirinya. Siapa lagi sejarah di belakang setelah Bal'am bin Bawra. Ada lagi sejarah pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ar-Rajal. Bin Unfuah Dia sahabat Nabi Ilmunya, ibadahnya luar biasa Lengser juga Kenapa? Sekali lagi Karena dunia Maka itu Nabi ngomong Hubbud dunia raksu kulli khati'ah Cinta kepada dunia Mengejar dunia itu pokok pangkal daripada dosa manusia. Masyoran Ma Muslimin, sekali lagi, orang yang beriman belum tentu selamat. Yang selamat itu beriman dan takwa, dan iman itu tidak bisa dibuktikan dengan kepala manusia. Tidak bisa orang beriman atau enggak, enggak tahu. Maka itu kita kembali kepada definisi orang yang wah iman. Apa itu iman? Dijawab al iman ikrarum bil lisan wa tasdikum bil qalbi. Iman itu adalah ikrar dengan lisan. Jadi kalau ada orang kafir, orang yang non muslim, mereka masuk Islam atau memeluk agama Islam, mereka harus mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa tasdiqum bil qalbi kemudian dibenarkan oleh hati mereka. Itu orang yang beriman. Belum Islam itu wa arkan wa amalu bil arkan dan mereka Mengamalkan dengan apa yang mereka terima di dalam Islam, di dalam iman itu yaitu Islam. Jadi, ulama membagi begini: iman itu adalah urusan hati, dia di dalam hati, ya, baik dan buruknya seseorang itu adalah ditentukan hati mereka. <tuh> Sehingga konteks yang lain Nabi ngomong Inna Allah la yanzuru ila ajasamik suarikum wala ila ajasamikum Walakin Allah yanzuru ila kulubikum wa a'malikum Dalam konteks yang lain Nabi ngomong Aina taqwa Mana taqwa kata Nabi Ha huna yashiru ila sadrih Nabi menunjukkan ke dadanya takwa itu di sini, maksudnya di dalam hati manusia. Maka oleh karenanya sekali lagi saya katakan orang beriman pasti masuk surga. Iya, itu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat pasti masuk surga. Iya, di dalam proses masuk ke dalam surga ini yang menjadi masalah. Orang yang takwa yang tidak ada menjalani proses yang terlalu berat dia. Karena ada mizan, ada hisab, ada sirat yang harus mereka lewati. Orang-orang yang takwa. Hal yang demikian mereka akan alami. Mereka akan dapati dengan secara mudah di hadapan Allah. Tapi kalau orang yang tidak takwa. Orang yang tidak menjunjung tinggi segala perintah Allah dan tidak meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, mereka susah menghadapinya nanti. Maka orang yang jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, duitnya banyak, proses masuk surganya lebih berat ketimbang orang yang miskin. Maka oleh karenanya alasannya dapat kita terima. Andai kata orang belanja di supermarket, dia membawa dorongan, yang satu membawa tentengan. Urusannya di kasir lebih cepat yang bawa tentengan ketimbang yang membawa gerobak yang banyak. Harus dihitung. Itu proses akal saja. Demikian juga harta jabatan semua ditanya oleh Allah. Maka oleh karenanya bagaimana kita untuk melepaskan supaya di urusan akhirat itu tidak terlalu berat. Itu siapa yang mempraktekannya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal tidak memberikan tidak mewariskan harta Kenapa? Karena urusan harta akan dipertanyakan oleh Allah. Aris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan masa muda ditanya, umur ditanya, tapi kalau harta ditanya itu ada dua. Dari mana? Yang kedua, kemana kau gunakan? Itu pasti akan terjadi pertanyaan semacam ini. Harta yang kau miliki datangnya dari mana? Hmm? Apakah datang dari harta yang halal? Apakah harta yang haram? Kalau udah yang haram urusannya panjang ceritanya. Setelah itu diwiliki oleh dia Barangkali ya Allah harta ini saya dapat dari semua yang halal Ditanya lagi yang kedua Kemana kau mengimpakannya Kau menggunakan harta kamu itu Subhanallah Ma'asyiral muslimin Sidang Jumat yang berbahaya, berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita semuanya ini menjaga iman dan Islam kita jangan sampai lengser Kita berpegang teguh kepada yang diwariskan oleh Rasulullah Nabi mengatakan kau tidak akan tersesat untuk selama-lamanya Bila kau berpegang dua perkara Tarak tupikum amrain lan tadillu ma kitab Allah. As Sunnat al Rasul kata Nabi. Itu Nabi ucapkan tatkala beliau mengerjakan hajatul wada. Aku tinggalkan kepada kalian. Dua perkara dan kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Selama kalian berpegang dua ini. Yaitu Al-Quran. dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengingatkan pula kepada kita ya ayuhan nazina atqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah berfirman hendaklah kau takwa kepada Allah sebenar-benar takwa jangan kau mati kecuali kau dalam keadaan beriman dan Islam Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini membawa nilai-nilai iman, membawa nilai-nilai Islam untuk menghiasi hidup kita, untuk menyelamatkan hidup kita di dunia ini, lebih-lebih untuk menyelamatkan nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa iza quriyal qur'atu mastami'u lahu an situ la'alakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بارك الله لي ولكم بالقران العظيم ونفعني واياكم بها من آيات وذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Irqam li man bihi wa kafar. Wa ashadu anna siddana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasulu siddul khalayk wal bishar. Allahumma salli wa sallim. Wabarik ala siddina Muhammad wa ala alihi wa sahibi masabih al qurar. Amma baghdu fiy ibadillah. Ittaqullah mustatantum. Wa ila alamin. تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بغرسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي wala baqiyati sahabati rasulillahi ajmain wa anit tabi'i tabi'in lahum bi asanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر